Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, Haji Don Detekti, serta Kepala Badan Penyuluh Bapeluh Kabupaten Banjar, Edi Hasbi, menyambut kedatangan rombongan Komisi BDP Kabupaten Cilacap dengan pimpinan rombongan Haji Kamaludin di Mahligai Sultan Adam, Pemerintah Kabupaten Banjar. Kedatangan para wakil rakyat Kabupaten Cilacap ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus bertukar pengalaman tentang berbagai macam hal, diantaranya dalam bidang pertanian sebagai pokok bahasan utama. Haji Kamaludin menilai Kabupaten Banjar sudah cukup sukses dalam hal pembinaan masyarakat tani. Ini terbukti dari banyaknya lahan pertanian yang masih terhampar luas di beberapa daerah di Kabupaten Banjar. Sehingga kami menjadikan Kabupaten Banjar sebagai wadah menimba ilmu, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang bergelut dalam bidang pertanian. Aldrin Dedi, Intan TV, melaporkan.